Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. Can we just slow? Pemain muda Indonesia Bagus Kavi akhirnya memunculkan mimpinya bergabung dengan klub Belanda FC Utrecht. Namun, kepindahan dan karirnya diprediksi tak semerta berjalan lancar karena ada sejumlah tantangan yang harus ditaklukkan. Eropa tak akan mudah, sebab level sepak bolanya jauh di atas Indonesia. Belum lagi, Bagus belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan sesungguhnya, atau dalam artian, tak punya caps profesional di klub. Kredit kontrak Barito Putra sejak 2 tahun terakhir, Bagus lebih banyak menghabiskan waktu di timnas Indonesia dan program Garuda Select 1 dan 2. Hal itu tentu membuat si Kribos cepatnya beradaptasi, meski nantinya bermain di Young Utrecht. We were on the run, rocking around the clock. Proses kepindahan Bagus Kavi ke FC Utrecht memang sempat menyita perhatian karena berjalan mulus. Barito Putra, tim tempat Bagus bernaung, sempat merespons surat keluar FC Utrecht. Namun akhirnya, Barito memberikan izin kepada Bagus untuk bergabung dengan FC Utrecht. Selama ini, jika dilihat performa Bagus Kavi bersama Timnas U16 serta Timnas U19 Indonesia, memang sangat mengesankan. Ketajamannya di depan gawang lawan tak usah diragukan lagi. Dan semoga selama di sana, Bagus Kavi tetap bisa menampilkan permainan terbaiknya, sehingga dirinya bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi. Dengan kaki kiri, segitiga cinta dilakukan dari umpan-umpan cantik Bagas Jepret. Nah, gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.